Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya S. Samsudin Al-Haj. Sidang penonton yang dihormati, cerita ini dikhaskan kepada orang-orang yang ada menonton di dalam panggung ini saja. Orang-orang yang tak mau menonton filem ini, hidupnya tak cukup syarat. Tak lama matilah dia. Kepada ibu-ibu yang ada membawa anak-anak kecil mereka, tolonglah jaga budak-budak tu. Kalau-kalau dia mekik belulung-lulung tu, ambilkan puting, sumbatkan mulut dia. Ada lagi satu. Kalau ada orang yang hisap rokok nampak macam berkepul-kepul asap dia keluar, tolong kurangkan asap dia sedikit. Takut-takut orang kat sebelah tu tak nampak kamu ke Pak Haji ni. Ini apa kena ini? Oh, ini pamcik lah. Oh, kesian. Pamcik, ya. Ini apa, encik-encik ni semua kontrak muzik orang mati kah? Apalah muzik orang mati? Main wayang tak tahu kah? Dia menarik, ya? Yalah. Saya pun bertiga orang kawan ada bercita-cita nak minta kata kerja kat cekat ni, encik. Ini, mana tempat dia? Nak minta? Dekat mana? Pergilah, jalan ampas sana. Oh, jalan ampas, ya? Ini dia menari. Saya pun pandai menari. Ya kan? Boleh ke? Ya nak. Kenapa pula si Sudin tergelik-gelik tu? Barangkali dia ajar menari ke? Cik, nanti saya berjumpa dekat kawan saya tu. Ini, adik, tepi sikit, tepi. Angin tadi ni. Kenapa dah kau sembunyi dekat sini, Din? Hamdi, aku tak mau screen test lah. Aku nak balik dah. Kau juga yang ajak kita datang sini. Sekarang kau tak mau. Ramli, kau tak tahu. Aku sudah 5 kali buang air kecil. 3 kali buang air besar. Apa-apa, tak ada air nak buang. Sudah nak balik. Tuan, ini dia. Mengapa matang kau berbungkus, syaitan? Syaitan baru balik operasi, tuan. Operasi? Mana kau pergi dialog? Mengapa kau takut? Bukan takut, tuan. Segan. Baik. Mari, ikut aku. Di sini. Kau lihat apa yang aku bikin. Hei, Hang Jebat! Tunggulah, aku bikin. Kau tengok. Hei, Hang Jebat! Lebih baik kau turun menyerah. Kalau tidak, aku naik bunuh kau. Senang. Senang? Senang, Pak. Boleh? Boleh. Ambil tempat. Mana? Sini. Ya. Nanti. Baik. Siap? Ya. Ready, potik? Kamera? Running. Screen test, screen take one. Action! Hei, Hang Jebat! Lebih baik kau turun. Jikalau kau tak mau turun, kau tunggu di sana sampai aku datang. Engkau sudah tahu yang aku tunggu sama engkau berapa lama dekat sini, Jebat. Dan kau sudah tahu yang berapa kali aku sudah terbuang air besar. Ini pun ada rasa macam terkucil nak terkeluar. Aku tahan, Jebat. Dengan ini sudah hampir 7 kali. Gat! Apa yang kau merepek ni, syaitan? Angin sungguh kot berkali lagi ada, tuan. Ini bunyi dia terlalu sangat kuatlah macam motorboat. Pung, 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 pung begitu. Pung, 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 pung begitu. Itu compression dia lah tinggi. Jadi saya nak bunyikan biar pelan sedikit. Nak bunyi macam ping, ping, ping gitu sikit. Lagi pelan. Lagi pelan. Nak kasi tak bunyi pun boleh. Ini longgarkan sikit. Ini apa ketak-ketak sangat? Tak boleh. Ini wayar berserabut banyak, saudara. Tak boleh ini macam. Ini mesti ambil dua-dua. Kasi jadi satu, shortkan dekat bodi dia. Baru datang api, jadi itu pelak boleh hidup. Ada api. Jadi,
Ini pun longgar-longgar kan. Oh, dia pakai egos besi rupanya. Patutlah bunyi pom-pom kuat sangat. Apa tak gantikan dengan egos bulu? Ah, nanti. Tengok. Apa dia? Eh, sudah dekat eh? Dekat. Nanti. Ah, cuba. Encik. Setara, ya. Ini kau rumah Pak Mat Tempe? Bukan yang ini, Encik. Itu rumahnya, Encik. Terima kasih, setara. Baik. Encik. Ketuk kuat sikit, Encik. Makcik. Makcik ni isteri Pak Mat Tempe, ya? Ya, dari petang tadi pergi minta hutang. Oh, dari petang tadi dia pergi minta hutang, ya? Makcik, Pak Mat Tempe sekarang ada di janda hospital. Dia kena langgar dengan bertukar, makcik. Dia memang gitu. Kadang-kadang dari sampai 2 bulan, 3 bulan tak orang tak bayar hutang. Makcik. Encik ni cakap Pak Mat. Kelepok, kecepar. Pom, belanggar, motokar. Amat kau memang begitu, selalu naik bersikal, tak pernah naik motokar. Pak Mat Tempe, belanggar dengan motokar. Mana motokar, Pak Mat Tempe. Encik, sound dia rosak. Kesian nasib si Pak Mat Tempe, dapat bini pun si pekak. Saya ni dulu asal bekerja di studio dengan nampak. Dari pagi saya dah bangun dengan basikal daripada Holland Road. Terus pergi ke studio jalan nampak. Sampai sana saya minta kerja. Belum minta, kawan ada seorang yang kerja kru kat studio. Dia akan ceritahu saya. Kalau kau nak kerja kat Jalan Ampar, kau minta lah kumpulan kerja sana. Pasal, jadi, bila mana saya pergi sana, saya minta pertama kali, tak dapat. Dia kata, kau dah minta, tak dapat. Boleh kata, kau tunggu kalau manager dia, rambut dia turun gitu. Kau pergi jumpa dia, mesti kau dapat. Rambut dia turun, kau jangan jumpa. Kalau rambut dia tak turun, kau minta. Kebetulan satu hari dia keluar kat pintu studio Jalan Ampar tu, dia selat rambut dah. Ini rambut dia kena naik. Okey, saya mau minta kerja sini. Uncle, I call you. Dia tu Cina Hong Kong. I call you, dia kata aku nak aku panggil. Tak dapat lari tu. Besok saya berusaha tak habis-habis. Saya minta lagi datang. Taruh basikal, saya pergi jumpa. Isteri dia pula kasih kerja. Kata, engkau semalam ada jumpa bawa dekat depan minta kerja kan? Okey, kasih engkau punya IC. Itu dia IC, bukan IC macam sekarang ni. Dia biru panjang, tak ada gambar. Kasih dia. Kan dia kata, engkau punya nama Samsudin bin Dali. Okeylah, besok boleh start kerja. Dia bilang pada dia, bolehlah, besok inari pun boleh. Pasal dia dapat kerja ni, nanti dah suka. Pasal dia orang kata, kalau kau dapat kerja kat dalam studio ni, nanti kalau ada extra dapat, kau boleh jadi pelakon utamaan tau. Bolehlah, saya bilang dia. Sebagi saya datang, saya pun masuk dalam, kau mari. Babas panggil saya. Ikut jalan pergi studio Jalan Ampas tu, dekat lepas pokok beringin tu, lumayan lama lah tu. Dia macam ada, macam kampung juga. Tapi, pergi ke dalam kan, pergi ke apa, kepinter potong kayu lah.
Jadi potong kayu tu ada gergaji yang besar. Saya pun masuk dalam ni, so saya pegang tu. Alamak, aku nak jadi pelakon, jadi potong kayu. Ini kalau tangan kena putus ni kan ada gergaji yang bulat tu. Macam payung. Saya pun start lah kerja. Lama kelamaan kerja, pada satu hari kerja datang pagi, ada pelakon lama tu, Jaafar Wiroyo. Dia bilang, kau badannya bagus, badan sekarang dah halus. Badannya bagus. Bila kerja, malam kita start, bagus. Pokoknya dia dendam tengok saya badan besar tu. Jadi boleh nanti berlakon dengan dia kat ya. Kebetulan memang dalam filem apa, filem Hitam Putih. Saya ada berlakon dengan dia, bapa mentua Alain P. Ramli yang hidung dia ada. Kat gambar tu saya dapat watak peranan dengan Alain P. Ramli. Berasap tumbuk, jadi Cip. Itu Cip Peter dan tiga orang tu, dia baru royal lah. Itu something kan. Jadi daripada start itu, saya belum lagi jadi pelakon, sign kontrak. Dulu ada sign kontrak 5 tahun tu. Saya masih kerja je dalam studio tu. Playboy jadi apa. Saya kerja. Nah, jadi, dia kerja jadi playboy. Angkat-angkat filem punya box tu. Filem dulu kan ada DP lens tu. Jadi ikut assist. Bukan asisten sangat sama. Itu ikut tolong angkat-angkat aja. Macam kira asisten juga hari. Kameraman dia. Lama-lama kerja. Jadi nyonya tu panggil, engkau sekarang besok pagi tak usah kerja. Alamak, ini dia buang akun dia ke apa ni? Jangan nak bilang apa nyonya. Rupanya bukan dia nak buang kerja. Dia nak kasi, boleh sign satu kontrak tau. Satu kontrak tu boleh sign sini ya. Baca baik-baik ya. Ayah tu je mana lah tahu orang putih jangan. Sepatah haram pun tak berapa tu. Pakai sign aja. 5 tahun rupanya ada option. Ada 3 tahun. Kalau dah habis 5 tahun pun, ada 3 tahun lagi tunggu. Jadi sign aja lah kontrak tu. Umur saya berapa lah tu je? 21 je lah. Itu kalau Kasim Masdur tu dia dengan DJ Ramli, dia kecil lagi dengan gitar, main gitar, ikut DJ Ramli. Saya ingat. Itu dia arwah Kasma Buti pun tinggal dekat Pokok Beringin tu. B.S. Rajin pun tinggal kat B.S. Rajin tu lah. Kasih saya peluang lagi gambar si Jolly dia punya. Gambar Racun Dunia, lama punya gambar ni. Macam arwah mak dara. Aku lah yang tengok. Si Jolly lah, pertama. Film Si Jolly pertama, itu dah sign kontrak lah. Film yang Aloha tu, belum sign kontrak dengan. Tapi pun badan besar, jadi recommend daripada Jaafar Wiroyo, saya berlakon. Jadi, saya masih bekerja lagi kat sini. Tak boleh ingat ni. Saya kalau berlakon, banyak juga dia bagi. Ini pelakon India dulu banyak. Sebelum Alaram jadi director, pelakon India banyak. Jadi, saya berlakon semua itu Aruma Ramanandan namanya. El Krishnan pun saya ada berlakon, Dato' El Krishnan tu. Ramanadan, Deres Ghost. Puas hati saya pasal saya bekerja dalam studio, saya dapat jadi pelakon. Itu puas. Jadi yang paling suka saya, Antara Dua Darjat. Filem Antara Dua Darjat. Berlakon dengan Alaram P. Ramli. Sebab dia punya gaya, dia berikan semangat dia dengan kita macam betul-betul. Dia satu adik, saya satu abang. Tapi itu dia betul. Kat studio pernah saya dihalau keluar marah. Dia pasal mau betul-betul kita berlakon. Serius.
Pasal saya tak masih lupa nak cakap. Kadang-kadang saya cakap satu kata terlupa nak cakap. Ini sini kata dialog-dialog dia. Jadi orang macam mana? Dia orangnya walaupun dia dah marah, dia yang direct kalau tak salah gambar tu. Dia direct juga. Kemudian dia datang kat saya, abang minta maaf lah. Tadi abang saya sangat marah kau kan. Abang nak kau bagus. Besok kita boleh tengok Rapses. Dulu habis nyanyi kita syuting, besok kita boleh masuk studio, tengok kita punya rasekopi yang kita berlakon. Nanti cameraman ada Kasim pun dulu dia Club Continuity. Kasim Mazdur. Ada lagi macam-macam lah dia punya. Semua orang nak tengok kita, dia passenger pun nak tengok. Cameraman sudah tentu. Allah Rabbi Ramli tentu panggil. Dia panggil lagi dia siapa, Haji saya. Dia, siapa lagi berlakon di Kalanda Zaitun, dia faham tengok. Nanti dia tanya macam, kau saya suspect tak? Dia kata, kau pun saya tak ada, kita boleh ambil balik. Kata dalam hati saya, tak payah ambil balik lah. Ambil balik, bukan senang lah berlakon dia. Tak ada di situ tak. Tapi okey. Tapi apa yang kita lakukan hari itu dulu, gambar yang sudah disiapkan, sudah main pun. Sampai berapa puluh zaman ni masih lagi ada di hati peminatnya. Kalau kata sampai scene tu satu babak ke satu babak, apa nak itu saya terdapat satu idea. Idea tu saya pergi tengok ketoprak Jawa ni. Jadi tengok ketoprak Jawa tu, nama dia Murtojo. Jadi dia ada bercakap kat situ masa dia main ketoprak berbaik. Niat Engsun mata kaji, mari sing. Apa Engsun ni? Itu kita tambah. Sudah balik tambah. Kalau orang tanya itu, macam mana cakap tu? Boleh ketawa? Tak ada ni, ketawa je. Dia cakap. Jadi, dia boleh kena jalan padu. Satu hari saya dekat studio tengok. Jadi dia, Alham A. Rahim, tengah berlakon. Jadi dia suruh beberapa kali, Rahim nampak kat dalam tingkap tu, tak boleh nak terjun kat luar. Beginilah aku buat dia dah. Waktu dia buat dia terjun. Habis Rahim buat, boleh. Inilah kuda dia kata, okey. Dia sebut tangan, bagus. Dan dia ambil tu, pain dia ambil. Tengok. Dia ambil dia satu babak tu, dia ambil pain dia tengok ni. Mana yang bagus angle dia lah. Kamera dulu kan gitu. Disiplin dia ada, seni dia ada, lagu dia buat pun cantik. Tapi biasanya kita nampak dekat set tu, kadang dia nanti berfikir dengan assistant director atau siapa di antaranya situ yang ketawa cakap dia tu, nanti diorang tambah-menambah, dia pakai. Jadi dia jadikan bahan ketawa dalam dialog ke, dalam perbuatan ke. Nanti itu Firam dia punya idea dalam set setengah syuting. Setahu saya, kalau dia ada hidup lagi, rasanya tapi sedih juga lah . Kalau dia ada hidup berkali, memang orang yang ada dia datang sekali je. Yang bagus tu datang sekejap. Lepas tu dia pergi. Dia tinggalkan kita semua. Wah, tu kalau dia ada, rasa saya pun dalam syuting juga. Saya pun. Saya tak boleh syuting lagi sekarang. Kalau orang tawarkan saya nak syuting pun, saya tak boleh nak lagi. Saya tak akan. Saya rasa juga lah dulu masa pertama badan saya lagi besar dia kerja. Belum dapat jadi pelakon sangat. Barangkali dia ada bercakap sama Japai Royo lah. Dia kata kita ambil dia, kasih jadi pelakon lah. Jadi saya pun dapat lah 4 lebih lah dalam pelakon tu. Dalam gambar si Doli tu. Ada gambar si Doli kita ada pelakon. Lagi gambar saya bawa kuda, Aloha.
gambar tu nama dia Alwa. S. Mariam juga menjadi pelakon utama. Ini cakap terus terang, setelah mana kebelakangan tu, sebelum saya sakit ni kan saya berlakon di Kuala Lumpur. Allah rahmat anak dia Nasir, M. Nasir tu, saya pernah makan dengan sama dia, pernah berbual sama Aisyata. Aisyata tanyakan dia, macam bapak kau dulu lagi ni. Eh, bapak tak ada, dia serius Pak Haji. Dia kalau cakap begini, dia marah Nasir. Haa, semua. Yalah, itu dia nak baguskan kau. Kata dia, saya tak ada, tak dapat duit. Pernah lah kat kedai kopi saya cakap, apa yang saya cakap tu ni. Itu dia lah. Jadi dia, itu sajalah saya ingat. Kita kat studio semua berkawan. Semua mengenai satu sama lain. Tahu yang dia ni pun pelakon. Aku sebagai assistant director. Dia macam-macam kenal diri lah. Itu sajalah hubungan. Biasa je juga. Macam dia cakap lah. Kita ada kedai kopi di studio sana. Kedai kopi warung Bayi Sabat. Bila kita tak datang kerja kat studio, kita ada duduk kat kedai kopi ni lah. Tak ada sebab berlakon tu, tak ada apa. Kita duduk kat kedai kopi tu. Nanti kalau ada pelawat-pelawat yang datang, kira macam pelancong daripada Malaysia. Dan suka nak tengok pelakon-pelakon filem dulu. Jadi ada satu orang nanti masuk minta permission. Nak minta tengok pelakon dalam studio. Jadi satu orang daripada ini dia panggil. Siapa ada dekat luar manager, Mr. Kuek. Dia panggil. Siapa ada dekat luar tu? Amat si? Kasapa? Samsudin kasapa ada? Panggil? Katakan dia panggil Amat si. Bawa ini orang pergi studio. Kasih dia tengok. Tapi ada kamera tak boleh ambil ya? Okey. Bawa lah studio sana ada tiga. Studio A, B, C. Studio 9. Studio 10. Ya, A boleh katakan studio yang lama tu lah. Macam style tu. Ada lagi ada studio. Macam yang perempuan-perempuan ni kita dipanggil apa, diorang pergi ke studio tu, pergi yang ada tugas menari dengan arwah Nurmadia. Ada lagi satu yang mula-mula sekali sebelum arwah Nurmadia, nama Bob Bobby, bapa maknya ibu Tony Castello yang baru ni, baru meninggal baru-baru ni. Dia jadi mengajar tari menari budak-budak studio lah. Saya pun mula-mula masuk studio dulu. Macam-macam lah kena. Studio boleh dikira macam Hollywood, tempat belajar. Kerja pun kerja. Clap boy pun pegang. Menari pun pergi belajar dulu. Praktis dulu lah. Kuda pun dia suruh kita pergi belajar dulu. Kipas Hikmat dia gambar tu. Oh, tak salah. Esa Ramadan dan director. Kipas Hikmat. Dah belajar naik kuda habis-habis dia tu. Itulah. Tahu apa yang saya ingat.